Mas Seno ya? Mas Karim? Iya, Mas. Ah, pas. Kenapa, Mas, kakinya, Mas? Barusan jatuh. Kayaknya seleo deh. Pasti gara-gara main begituan ya? Hoverboard, bukan begituan. Iya, tuh pokoknya. Yaudah yuk, Mas. Ayo. Saya buru-buru nih. Oh iya. Mau ngantar obat ke rumah oma saya. Bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa, yakin? Iya. Saya bantu, mau? Boleh, boleh. Iya, sini, sini, sini. Mas, tolong pegangin ya. Iya, iya. Silakan helmnya pakai. Ya Allah, beratnya. Berapa kilo ini? 12 kilo. Waduh. Daging 12 kilo enak. Bisa dimakan. Yuk. Nurul, pokoknya kalau Nurul kayak pingin dijemput setiap hari berangkat kerja, kasih tahu saja, nanti saya datang. Tapi kan Mas Beto kosannya jauh dari Kedondong. Ah, tenang. Apalah artinya jarak jika cinta sudah berbicara begitu. Sebentar ya, Nurul ya. Iya. Wah, ada orderan nih. Ah, nanti saja lah. Diambil aja Mas Beto, gak apa-apa. Ah, tidak apa-apa, Nona Nurul. Kan saya sudah janji untuk mengantarkan Nona Nurul begitu. Ini nanti saja. Yaudah kalau gitu saya ikut ambil orderan nih, gak apa-apa. Yang benar nih. Iya, gak apa-apa. Saya kan masuknya masih nanti siang juga. Demi apa nih? Demikian. Saya ambil. Ed, nyari kemana lagi ya tuh rumah buat cepat didut ya? Tuh impang, bingung, woy. Wadadak jarang dikontrakin ke Donong. Biar ke si Indra Jaga Karsa, tak. Sudah maklarnya. Objekan, saya tak, biar. Semu. Jengkol? Semu! Rumah ada gangguan papar, belakangan. Papar, hawana, bawaan, papar. Oh, kamu. Padidu. 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 Gimana, Bang? Iya, gimana? Ya, gimana? Dapat gak rumah buat gua? Alhamdulillah, belum. Susah, weh. Ye, gimana dong? Masa iya malam ini gua sama bini gua tidur di mobil? Hah? Emang rumahnya udah kejual? Udah, Bang. Malahan orangnya hari ini udah nempatin rumahnya. Makanya gua kegusur. Terus, Basarti kemana ditinggal? Ye, masa iya beli rumah bonus istri? Enak aja, kagak. Istri gua lagi ke stasiun, ngantri anak-anak gue, pergi sama budenya. Biar dah anak-anak tinggal sama neneknya dulu di Jawa, sampai gua dapat rumah. Kemana tuh? Udah ada ide? Ah, enggak dah. Biasanya ide lu aneh, Det. Enggak mau. Coba handle lah. Iya, mau bedain dulu aja, dengerin. Beda, Mas Bapak, cangkeng, Det. Asli, uy. Det, Bang. Ini beneran kagak pape sama Bu Mawar? Hah? Mari dulu, si Mama Mawar mah, walaupun cerewet, hati nama insya Allah bersih dah. Ya. Hei, bagaimana sih? Gua kan mau numpang di rumahnya. Masih ya gua kagak izin sama yang punya rumah? Si Padi rumah. Udah aja percaya sama si Odet. Ya. Mana ya? Ngapain lu pegel-pegel? Seburat. Iya, lupa-lupa. Maaf. Jangan ngomong gitu. Tapi bener ya, gak apa-apa ya? Bro. Asli nih. Tuh langsung sembuh, Bang. Pada mau kemana? Ayo, ini gimana? Mau tahu aja, kepo. Ini barang-barangnya gimana? Di situ aja, kena. Hai, coba tebak aku mau kemana? Ke kampus kan, Mbak? Salah, coba tebak aku mau kemana, ayo. Ketemu pacarnya ya? Asal tahu kamu. Coba tebak, masih salah. Mau makan siang ya, Mbak? Masih salah. Tebak lagi dong yang benar. Kalau Mbak dandannya kayak gini, pasti mau gali kuburan ya, Mbak. Nah, benar banget. Iya, aku mau ketemu pacarku. Aku janjian makan siang bareng. Perasaan gue juga tadi bilangnya gitu deh. Mbaknya cantik, tapi kok agak-agak ya? Wah, masa sih aku cantik? Makasih loh. Loh, Mbak?
Mbak bisa baca pikiran saya ya? Apaan sih, Mas? Mas ini ganteng-ganteng, tapi so nyambung aja deh dari tadi. Ah, iya. Maaf ya, Mbak. Permisi. Oke, clear. Permisi. Oke, clear. Manis. Oke, clean. Iya, Mas. Dengan oke, clean ya? Data dari oke, clean, Ibu. Oh. Loh, emangnya oke, clean sekarang tugasnya berdua ya? Tidak, Ibu. Ini cuma partner saja. Oh, partner kerja atau partner asmara nih? Partner kerja, Ibu. Oh. Cuman, ya tidak menutup kemungkinan jadi partner asmara juga nanti. Loh, kenapa Mas motornya? Nggak tahu, Mas. Mudah-mudahan aja, Mas. Jangan bilang mogok, Mas. Iya. Ya, mogok beneran. Mas, turun dulu, Mas. Saya coba benerin ya, Mas. Pelan-pelan, Mas. Hati-hati. Mudah-mudahan aman ya, Mas, ya. Udah lama, Mas, main begituan. Hoverboard. Iya. Yeah. Apa tuh? Hoverboard? Lumayan, saya sih ikut klubnya. Oh. Aduh. Masih lama gak nih, Mas? Ya, Mas, saya gak tahu, Mas. Emang kenapa, Mas? Saya harus buru-buru nganter obat ke rumah Oma saya. Ya, terus gimana dong, Mas? Motor saya masih mogok. Gini aja, Mas. Mas, tolong anterin obat ini ke rumah Oma saya. Udah nggak jauh kok dari sini. Kan alamatnya udah ada tuh. Iya. Terus naik apa, Mas? Kan motornya mogok. Naik ini aja. Naik hoverboard. Naik hoverboard? Iya, hoverboard. Cakep. Ini, Mas. Kece nih. Delima nomor 7. Nah, ini dia nih alamatnya nih. Berhentinya gimana nih? Kelewatan. Mundur. Kelewatan lagi. Maju. Aduh, cara turunnya gimana ya? Wow. Dia muter. Aduh. Permisi. Oke, Sen. Bener nih. 5 nomor 7. Permisi. Wah, oke, Jack. Saya kira cucu saya. Ya, Oma, sebentar. Saya itu lagi nunggu cucu saya. Bukan nunggu tukang ojek. Iya, tapi ini saya disuruh sama cucunya Oma. Nah, cucu Oma namanya Karim kan, Karim? Iya, betul. Iya, saya disuruh sama Karim untuk ini nih, anterin obat nih buat Oma. Maaf nih Oma nih, ini obatnya nih. Iya kan, bener kan namanya cucu Karim? Iya, betul. Iya. Terus Karimnya sekarang di mana? Apa dia kecelakaan? Atau jatuh gitu? Bukan gitu, Oma. Jadi gini, tadi sebenarnya Karim mau antar obat ke Oma, cuma di perjalanan Karim tuh katanya kakinya terkilir, kesleo. Oh. Makanya dia order ojek. Terus, kalau kamu tukang ojek, kok kamu nggak bawa motor? Oh, saya lagi rusak, Oma. Makanya saya naik beginian. Nanti kamu bukan tukang ojek dong. Tidak perlu ikut bersih-bersih. Iya, nggak apa-apa, Mas Peta. Biar saya saja nanti. Non Nurul punya tangan rusak lagi. Non Nurul temani saya saja, saya sudah lagi ya. Enggak, nggak apa-apa. Ini kan saya yang mau bantuin Mas Peta. Saya bersih-bersih. Grogi. Iya, nggak apa-apa. Silahkan ya. Ya udah. Jangan hilang ya. Hah? Ya.
bungkusin dia. Gua ambil dulu bukunya. Sip, sip, sip. Hai, Mbak. Mana? Mbak, baru kerja di sini ya? Sini, Mbak, saya bantuin. Iya. Yeah. Saya sedot kau di sini nanti ya. Tidak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih manis seperti yang tadi. Ah, iya. Teman saya mana, Mas? Oh, sudah jalan tadi. Eh, kasih tahu, kau punya teman tuh jangan ganggu-ganggu perempuan sembarangan. Lama-lama saya giling dia nanti. Sudah jalan. Iya, Bang. Iya, Bang. Jangan galak-galak, kasihan. Bawaan didikan alam di sana. Yaudah. Iya. Mari. Iya, yeah, silakan Mas Weta. Lebih berat meninggalkan daripada ditinggalkan ya. Sudah sampai, Mbak. Oke. Okay. Iya, yeah, akhirnya sampai di kampus ya Dimas, dianterin sama Mas. Oke, okay, Jack, yang ganteng ini nih. Mas, mana Mas? Dadah-dadah dulu, Mas. Dadah. Nah, Mas, kita selfie aja dong, yuk. Selfie? Mm-hmm, selfie. Tapi Masnya turun dulu ke sini, dibuka helmnya. Oh ya? iya, boleh, yaudah. Boleh, Mbak. Yaudah, sini. Hai, aku off dulu ya, live-nya ntar kita sambung lagi. Bye-bye. Nah, jarang-jarang kan dianterin sama abang Oke Jack yang ganteng. Terus aku aktifin beauty mode-nya dulu ya, yeah. Biar makin cantik. Nah, nih. Yuk foto. 1, 2. Tuh, lihat hasilnya. Wah, ini kamera depannya bagus banget, Mbak. Ini berapa megapiksel? Ini handphonenya, Mas. Kamera depannya itu ada 20 megapiksel sama kamera sekundernya 8 megapiksel. Keren kan? Gede banget ya, Mbak? Iya. Kita foto lagi yuk. Boleh, boleh. 1, 2. Loh, kok ada... Eh, sayang. Mas. Bobon, kok rumah kita berantakan sih? Barang-barangnya pada di luar. Jangan-jangan, Mi. Maling. Maling! 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 Tolong, tolong, ada maling! Ada maling, ada maling! Pak Dido tolongin dong, Pak Dido tolongin. Ini ada maling nih, ada maling. Maling! 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 Maling apa? Ini barang-barang saya ada di luar semua tuh, lihat deh. Maling! Bu, maaf Bu Mawar. Itu sebenarnya barang-barang kami. Kami nitip di rumah Bu Mawar. Hah? Kok bisa? Mbak Sarti sama Pak Didu itu gimana sih? Emangnya rumah saya itu gudang? Terus kalau barang di depan kayak gini nanti kalau saya jualan itu gimana? Aduh, saya jadi bingung deh ini. Jadi tenang, sabar. Iya, Bu Mawar, tenang nih, minum dulu biar tenang ya. Iya.